Saya memang berasa sangat sukacita, bangga kerana dapat mewakili negara dan juga mewakili bahagian pendidikan bagaimana Kementerian Pelajaran. Dan pada hari ini saya terima satu semangat yang baru yang saya percaya akan memberi saya satu kekuatan yang lebih bernilai, lebih kuat di South Africa untuk saya menunjukkan bahawa saya mampu, menunjukkan kepada panel pemilihan bahawa saya juga boleh bekerja untuk sebagai seorang pengganda yang berjaya, yang baik di South Africa nanti. Jadi segala amanat, pesanan yang diberikan oleh TPM Tan Sri, saya sangat hargai dan saya akan simpan dalam ingatan saya, kekal di hati saya sebagai satu dorongan supaya saya tidak mudah mengalah dan terus berjuang untuk memberi satu imbuhan ataupun nama baik kepada negara. Dan nasihatnya ialah supaya saya sentiasa kekal cergas, berusaha dengan lebih gigih lagi dan buktikan bahawa yang seorang guru boleh juga menjadi seorang pengadil yang baik. Saya lebih rasa tekanan dekat sini. Sebab bila dalam padang saya sebenarnya tidak, secara jujur tidak berasa tekanan yang begitu tinggi sebab pengadil biasanya dia boleh absorb ataupun boleh menerima tekanan melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sebelum ini. Jadi kadang-kadang tu kita rasa macam satu ketagihan jika tidak dapat beraksi. Bagi saya, mutu pengadilan sama ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia, boleh saya katakan lebih kurang sama sebenarnya. Cuma dari segi peredahan kepada perlawanan-perlawanan yang agak berkualiti, ya, dan kita tak dapat tidakkan bahawa permainan di luar lebih berkualiti. Ya, jadi pengadil kalau dia tidak mendapat expose yang baik, maka dia tidak akan dapat belajar dia. Saya percaya kesalahan-kesilapan itu adalah kesalahan-kesilapan yang secara jujur, bukan disengajakan untuk melakukan kesilapan tersebut. Dan yang pentingnya ialah kita dapat belajar daripada kesilapan tersebut, bukan hanya untuk pengadil yang melakukan kesilapan tu, tetapi kepada rakan-rakan pengadil yang lain. Ya, setiap perlawanan adalah sangat penting. Kita tak kira perlawanan tersebut di peringkat lokal, domestik dan sebagainya, tapi perlawanan, semua perlawanan, even kalau peringkat yang sekolah-sekolah pun, itulah satu perlawanan yang penting. Ya. Jadi, sebab apa? Kalau kita melakukan kesalahan, itu yang paling utama yang akan dapat detect lah. Jadi kalau dapat kesalahan, jadi kita akan merosakkan nama baik kita sendiri. Dan pemain juga mahukan satu kualiti pengadilan yang baik. Jadi bagi kita setiap perlawanan itu adalah penting. Suka saya nyatakan bahawa saya seperti juga lain-lain pengadil. Saya sama sahaja, saya tak ada pengadil yang luar biasa dalam diri saya. Saya cuma berusaha dan saya cuba merebut peluang yang terhidang yang diberikan kepada saya. Dan saya percaya sesiapa sahaja yang mempunyai sikap berjuang, berusaha, mereka boleh berada di satu tahap yang baik.